Saben hari ada aja begini nih yang dibongkar-bongkar. Dinamo posisi di bawah di sini ya. Nih. Tapi kotorannya bisa nyebar ke 10 jur body ya. Ini pedilapnya pakai ini. Masih pakai tisu basah atau pakai tisu magic ini. Tisu magic ini. Harusnya sih udah ya, sudah. Dinamo tetap baru memang seret sih. Tapi seret dinamonya seret stabil. Memang seret. Tapi ada lain yang bikin mampet lebih kejeluk-kejeluknya gitu. Dari sini yang apa namanya ya, masukan benang sama rotary hooknya kemasukan benang, jadi atas bawah seret itu kalau udah panas bisa gancet mak gelik begitu. Ini tanda putus copot ini karena nggak pakai sirip nih, copot ini copot tuh, lihat dong, lihat copot dan copot kayak dilanjut lagi. Oh iya, bunyi krek-krek bosannya. Oh, kecantrel. Kecantrel ini nih, benerin dulu dong. Mana sih? Nah, itu. Itu baru betul. Nanti tes lagi nanti. Yang penting kita lihat jahitannya tidak loncat dulu. Masih lebihnya nanti kecak-kecak. Mana ini? Nah, ini udah. Nah, belum saya pasang untuk ngetes sensornya ya. Oke, sensor normal. Kurung sepulnya. Kencang banget malam ini. Sensor, eh mati ya, eh pasang dulu benar. Sengaja tidak dipasang untuk ngetes sensor ya. Soal itu tadi tangannya ketusuk tuh benerin mesin yang tadi malah ngasuk pisau dari sini, jadi dibungkus kan jadinya. Kalem soalnya darahnya ngucur baik. Dikira begini nggak ada resiko ya. Wadah. Ini cara mundurin bodi lah nih. Ya tuh. Ini baru putus betulan. Ini jangan kencang-kencang kali ya. Apa tersangkut? Bentar saya cek dulu jalur benangnya. Jangan ribet di malas ya. Ini kalau suka ngetes sensor begini sih, masang tangan satu jadi ini. Oke, terpasang sempurna. Lompat kenceng 2,5 ya lah, 2,5 oke. Nah, kita masukin ya. Oke, kita mundurkan kembali nih. Tunggu, kok kelihatan kayak kendor ya? Apa benang yang tadi? Oh, benang yang tadi nih. Coba kita mundurkan kembali.
bagus, nggak ada loncatannya. Ada masalah. Beres. Sudah tak ganti dinamonya sama tes sensornya. Siap kirim.